dulu. Motor kuning, so minyak kuning kan. RM7 tak penuh. Hai. Assalamualaikum semua. Yalah, Iwan lagi. Mana ada orang lain dah. Okey, selamat pagi semua. Hari ni cuaca baik. Okey. Matahari tak ada lagi, tapi aku tengok cuaca hari ni okey. Korang apa khabar? Baik ke? Dah sarapan belum? Eh, serius, aku tiba-tiba teringin roti canai eh. Canai, roti kosong, lepas tu kuah banjir kan. Potong-potong banjir. Kuah dal, sambal. Teh tarik. Okey, untuk hari ni aku nak cerita dekat korang yang cerita yang agak sensitif sikit tau. Cerita pasal keperkauman antara bikers dan rider. Tak semua macam tu. Dia sebenarnya setengah yang buat perkara tu je. Tak semua, okey. Aku perasan ni dekat laman sosial pasal dua jenama ni eh. Seriously, pasal dua jenama ni, dia punya perkauman. So aku rasa korang tahu jenama apa. Di antara Y dan H. Sebenarnya lagi teruk sebab Y dengan H ni keluarkan CC150 yang sama. Okay, so diorang rider ni diorang berdebat antara sendiri tau untuk backup jenama masing-masing. Yang Y kata H, yang H kata Y. Aku pun tak tahu kenapa diorang ada sifat berkuak macam tu. Kadang-kadang kelakar tau kalau korang tengok. Pasal top speed lah, pasal performance lah, pasal maintenance lah, mana lagi bagus. So masing-masing backup antara satu sama lain. Dan akhirnya bergaduh. Dan kadang-kadang ada juga posting tu yang berunsur rasis pun ada juga. So dia macam saja je melagakan antara dua jenama ni. Yelah, dua jenama ni memang tengah top sekarang ni dekat Malaysia. Bagi pendapat aku lah, aku rasa tak perlulah untuk buat macam tu. Nak buat apa pun puak-puak kan. Kita sama-sama bawa motor, kita sama-sama bikers, kita sama-sama rider. So aku rasa tak perlulah nak berpuak-puak macam tu. Kadang-kadang dalam grup jenama yang sama, model yang sama pun boleh berpuak-puak. Aku pun tak faham kenapa diorang jadi macam tu. Tapi tak semua okey, segelintir saja. Yang A kutuk yang B, yang B kutuk yang A. Last-last kan. Korang kan kalau hujan duduk bawah jambatan juga tau. Sama-sama juga nanti duduk bawah jambatan. Tak silap kan, jenama yang korang kutuk-kutuk tu, kadang-kadang kalau motor korang rosak, itulah yang tolong. Tahu tak? Kita tak tahu. Okey, isu ni memang agak sensitif sebenarnya. Aku cerita ni kan. So aku cadangkan lah kepada mereka, kalau boleh janganlah terlampau berpuak sangat. Okay, kita sama-sama bawa motor. Hujan nanti dekat bawah flyover juga. Kalau rosak nanti sama-sama juga kena menolak. So harap kita unite lah sama-sama. Syok apa kita konvoi ramai-ramai kan, nanti macam-macam jenama. Adik, aku saja je nak lalu rawang ni kan. Aduh, dia punya jam malah. Sebab tu aku suka ikut sungai buaya. Aduh, serius lah, aku lapar roti canai lah. Aku malas nak ulas panjang-panjang pasal berpuak ni. Sebab, yelah, nanti kena kecam wey. So aku dah tak ada apa-apa nak cakap. Macam biasa, subscribe channel aku. Like, share, komen, okay. Mana tahu kalau korang nak kecam aku kan, boleh kecam dekat komen. Relax lah geng, tak payah nak berpuak-puak sangat lah. Alright. Sampai di sini saja video ni. Bye.